Halo Sobat Otomania, kali ini saya berada di Rokotong Ungasan. Jadi ini tempat yang lagi viral di Bali di Instagram. Saya bersama Yamaha Gear 125 ya, mereview di sini. Nanti kita cek bagaimana dia ditanjakan. Di sini saya ketemu dengan pasangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi menikmati Rokotong, juga tertarik melihat Yamaha Gear. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe. Halo Sobat Otomania, kali ini saya akan tes tanjakan Yamaha Gear 125. Ini di mana ya? Di perempatan Taman Parang Serade Dewate di Jimbaran. Tanjakan ini yang ke arah Jalan Raya Uluwatu menuju GWK. Jadi ini terkenal tanjakannya nikung, tanjakan panjang. Saya akan tahan di kecepatan mungkin 30-40 km ya. Tahan gas, apakah ngempos? Nah, di sini mulai tahan. Intinya saya nggak bisa lebih pelan lagi ya, karena di sini juga ramai, nanti mengganggu yang di belakang saya. Ini tanjakan yang sangat tajam dan nanjak. Oh, masih kuat sob, tidak ngempos. Woi, powernya masih terisi. Ya, tetap saya tahan gas. Oh, mantap. Ya, mantap. Wow. Tak disangka ya, motor kecil ditahan gas di kecepatan 40 km bisa tanpa ngempos nanjak di situ ya. Ya, sekarang mungkin habis ini saya akan langsung ke Rock Bottom Ungasan. Ini tempat viral di Bali, di sana juga ada tanjakan yang sangat terjal. Kita cek di sana dengan menahan gas juga ya. Jadi cara ngetes saya ini mungkin beda dikit. Apakah di RPM yang sama dengan kecepatan yang sama bisa sampai ke puncak seperti itu? Apakah terasa ngempos atau malah nambah putar gas ya? Nah, di sini saya bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka dengan Yamaha Gear dan ambil foto-foto ya. Katanya keren banget. Sedang menikmati Rock Bottom. Tapi saya sih hanya mau review di sini. Kita turuni dulu. Turunannya sangat terjal sob. Ini bahkan kalau dibandingkan dengan tanjakan yang tadi, di sini lebih terjal, tapi ya tentunya lebih pendek, tidak sepanjang tanjakan tadi. Namun ini sangat terjal pas tanjakannya. Ekstra juga. Di sini jalan buntu sob. Di sinilah di bawahnya dari Rock Bottom itu. Yuk kita coba dengan menahan gas. Ya, masih kuat. Mampu. Ya, berasa agak berat. Karena terjal sekali, tapi masih bisa, power masih ada meskipun kecepatan turun ya. Ya, ini paling terjal di sini. Ntar saya coba dengan kecepatan tinggi ya, tanjakannya Rock Bottom Ungasan. Mungkin bisa searching di Google Map, bisa mampir ke sini. Tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan atau coret-coret ya. Sekarang kita
panas. Wow, mantap. Jos. Powernya mantap, sob. Wow, kecil-kecil cabai rawit motor. Terima kasih atas waktunya. Salam satu angka.